Ustaz, teman saya punya utang, tapi sudah terbayarkan. Uang yang saya pinjamkan waktu itu adalah gaji saya tatkala masih kerja di bank. Dan kini saya telah resign. Pertanyaannya, halalkah uang yang telah kembali tersebut? Ya, halal. Tidak ada masalah. Kata Allah setelah ayat tadi, ya, kata Allah dalam surat tadi Al-Baqarah ayat berapa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Ahlallahu al-bai'a wa harrama riba, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Barang siapa yang telah datang peringatan kepadanya tentang bahaya riba, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, bagi dia apa yang telah lalu. Gaji-gajinya semua halal, enggak ada masalah. Waman ada, tapi barang siapa yang kembali lagi, itu yang terancam. Ya. Faulaika ashabun nar, ya. Maka itu yang berbahaya kalau kemudian dia, ya, kembali lagi kepada riba tersebut. Tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 275. Perhatikan ayat terakhir, kata Allah di situ, ya. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih, barang siapa yang telah datang nasihat dari Rabb-nya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu masalah, bagi dia yang telah lalu yang dia kerjakan. Tidak ada masalah. Boleh dijadikan modal, boleh untuk kawin, boleh untuk yang lainnya. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kepada Allah. Wa man ada, barang siapa yang kembali, faulaika ashabun nar, maka itulah penghuni neraka Jahannam. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya.